Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Sedena, kali ini Mang Sejo bersama Mang Sueb dan Abah mau ziarah di makam guru Abah Kiai Solihin yang ada di Kumalirang Pandeglang. Seperti apa ya? Mari kita ziarah. Khusus lu abah di kuli kita. Assalamualaikum ya wali Allah, ya syekhuna, ya kisolin, antum lana salafuna, insyaAllah. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslim, muslimat wal mu'minat, antum lana salafuna, Allah Akbar. Assalamualaikum ya kisolin, Allah Akbar. Jibril kali suara di zuhur, Jibril, Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammad sallallahu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad. Allahu Akbar. Kun fayakun. Allahu Akbar. Kun fayakun. Allahu Akbar. Hayyu ya qayyum. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma fi lahu warhamhu. Allahumma fi lahu warahmatullahi. Gimana bah sosok guru abah ini bah Kisolih ini? Hah? Sosok Kisolih ini menurut abah gimana? Insya Allah beliau ahli tasawuf yang tidak mau minum dan makan obat-obat dari dokter. Dan beliau orang yang tidak bisa difoto. Wadah. Berapa kali di kecamatan zaman dulu di camat membuat KTP dipoto, tidak pernah bisa dipoto. Beberapa kali setiap tahun sekali dipoto, tidak bisa. Tasawuf banget ya, Bayang. Akhirnya KTP-nya
cuman ada nama, tempat tanggal lahir tanpa ada foto, karena nggak bisa difoto. Beliau asli orang sini, Kumalirang. Kumalirang, Paniklang. Abah tahun berapa bah di sini dulunya? Di Kabayan, beliau pesantren Kabayan. Pesantren Kabayan. Tahun sekitar 1989-an. Beliau itu santri kesayangannya Syekh Sempur. Sama Sempur Tulus Bakri bin Tulus Seda. Ahli tasawuf. Syekh Solihin itu ahli tasawuf. Pesantrennya di kampung Kabayan, Pandeglang. Tapi beliau asli orang Kumalirang sini. Dulu banyak santrinya, bah? Banyak. Banyak sekali. Abah mah nyantinya juga nggak bisa ngaji. Cuman tidur ngopi doang. Bisa bayar, bah. Beliau ini orang tawadu. Orang yang tidak menampakkan dirinya seorang kiai. Tidak kelihatan. Diem. Selalu pakai apa tuh? Terumpah bakiak. Perotak. Setelah ini abah mau kemana lagi nih, bah? Insya Allah pulang. Insya Allah, masuk Allah. Cepi, bah. Cepi, bisa aja dia. Sekarang istri. Namel. Bisa Dena, kita sudah selesai ziarah di makam Cisolin. Alhamdulillah, kiranya abah mau pulang lagi. Atur nuhun, Bisa Dena sudah nonton. Kita nanti agendakan lagi wisata religi bersama abah. Mana aja ya, nanti abah yang menentukan kalau ziarah kemana pun itu. Nanti kalau mau Bisa Dena yang mau nanya-nanya soal apapun itu ke abah, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa follow, like, share ya. Mantap.